يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Sekilas tentang sejarah kesyirikan, bagaimana bisa kesyirikan terjadi di Jazirah Arab, di Hijaz lah katakan, di Mekah Madinah. Ya, ashraf buk'ah ala wajhil ard, potongan muka bumi yang paling mulia, ya, yaitu Jazirah Arab, Syam, ya, Mesir. Jazirah Arab, Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, Yordan, Palestina, Lebanon, Syria, Mesir. Jazirah Arab di situ masuk Irak juga. Oke? Kenapa di situ disebut potongan muka bumi paling mulia? Karena tidaklah seorang nabi pun datang kecuali di situ. Kecuali di situ. Oke? Kenapa bisa terjadi kesyirikan pada mereka? Terutama di Mekah, titik yang paling suci, rumahnya Allah. Apa sih dosa paling besar? Apa sih kekurangan ajaran paling besar kepada Allah? Syirikan. Ada kekurangan ajaran yang lebih besar lagi. Syirik di rumahnya Allah. Tuh. Syirik di rumahnya Allah nih. Waktu Rasulullah SAW taklukkan Mekah dengan para sahabat, jumlah berhala yang ada di sana tuh, adadul ayam fis sana, sejumlah hari yang ada di dalam satu tahun berapa? 360 tuh jumlah berhala yang ada di rumah Allah. Lihat kekurangan ajaran apalagi yang lebih besar. Syirik di sono no, di sini aja udah salah bener, tapi okelah jauh dari Ka'bah, di sono. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kok bisa sampai segitunya nyungsebnya manusia sampai titik itu? Para ulama rahimahumullah menyebutkan di dalam sejarah mereka, ya, Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayahnya atau di Sir Alam an-Nubalanya Imam Adz-Dzahabi atau yang terakhir di Ar-Rahiq al-Makhtum Safiyur Rahman al-Mubarak Furi, ya. Bangsa Arab adalah bangsa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalnya Ibrahim dan Ismail alaihi salam, mereka beragama dengan Hanifiyah. Hanifiyah tadi apa? Al-ma'ilu 'ani syirk, yang terjauhkan dari syirik. Bertauhid dengan baik kepada Allah. Namun seiring berjalannya waktu, ibadah-ibadah dan ritual-ritual semakin hilang di antara mereka karena tidak ada yang melestarikannya. Tapi inti-inti agama masih ada. Berhaji di bulan haji ada masih. Tawaf, sa'i, itu masih ada. Ya? Dan banyak hal lain. Terutama yang sifatnya berkaitan dengan moral. Menghormati tetangga, memuliakan tamu, dan lain-lain. Ini masih ada di bangsa tersebut. Tauhid, masih ada di bangsa itu. Sehingga datanglah suatu zaman, setelah jauh, okay? Datanglah suatu zaman di mana kaum Quraisy dipimpin oleh seseorang yang bernama Amr ibn Luhai dari Bani Khuza'ah. Amr bin Luhai al-Khuza'i. Amr bin Amir bin Luhai sebenarnya gitu. Dia yang memimpin kaum Quraisy. Dialah trendsetter. Dia yang bikin tren kaum Quraisy. Kalau musim panas dagang ke Syam, musim dingin dagang ke Yaman. Yang Allah kisahkan tren mereka dalam firman-Nya, li ilafi Quraisy ila fi rihlatat syita wa shif. Itu dia yang bikin. Dia yang bikin tren itu. Siapa namanya tadi? Amr bin Amir. Dia orang yang ditokohkan di kaumnya. Banyak dermawan lah, banyak bersedekah dan banyak melakukan kegiatan ritual. Kaumnya apa-apa dia. Satu hari dia berjalan ke Syam. Oke. Sampai Syam, dia lihat Syam adalah penduduk yang mulia, tanah yang mulia, yang Allah banyak turunkan nabi-nabi dan kitab-kitabnya di Syam, ya kan? Dikarenakan turunan Ishak alaihissalam, semuanya di Syam kan nih. Jalur nabi-nabi setelah Ibrahim kan begitu kan?
kalau Hajar menurunkan Ismail. Tayib? Enggak ada nabi lagi setelahnya. Tapi yang menurunkan Sarah menurunkan Ishak. Ishak punya anak lelaki 12. Salah satunya namanya Yakub. Yakub ini yang dijuluki Israel. Yakub punya anak 12. 12 orang inilah yang dibilang Bani Israel. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Terus nabi di jalur ini terus dan di Syam terus. Jadi kitab-kitab juga turunnya di sini terus. Jadi tanah yang mulia. Oke? Okay? Nah, Amr bin Luhai melihat Syam adalah tanah yang mulia, negeri yang mulia yang Allah turunkan banyak kitab. Dan nabi-nabinya di sini. Dan dia melihat penduduk Syam mendekatkan diri kepada Allah tadinya melalui orang-orang soleh dan nabi tersebut yang seringkali datang mukjizat, karamah pada tangan mereka. Oke? Okay? Namun sepeninggal nabi-nabi dan orang soleh tersebut, mereka bingung bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, meminta keselamatan kepada Allah. Bingung. Bukannya melestarikan ilmu-ilmu yang dibawakan oleh para nabi dan rasul tersebut, mereka bikin cara singkat. Yaitu apa? Mereka mulai memuliakan peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan orang soleh itu. Nah, kursinya, tempat tidurnya, rumahnya, dimuliakanlah, disampai dijadikan sesajen. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah, karena mereka ini gak bisa mendekatkan diri kepada Allah langsung. Mesti melalui orang soleh. Lama-lama mereka bikin ide lagi. Mereka bikin lagi hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh nabi mereka. Nah, hal-hal baru ini yang tidak diajarkan, apa namanya? Loh, bid'ah. Ini yang merusak agama setiap kaum dia nih, bid'ah. Tujuannya apa? Tujuannya hasanah. Mendekatkan diri kepada? Hasanah. Mereka bikin lagi cara baru. Gimana caranya? Mereka bikin monumen yang mengenang orang-orang yang saleh nabi yang telah meninggal di antara mereka. Mereka bikin monumen tuh, berhala tuh monumen, dia-dia juga. Cuman kalau dibilang berhala suka pada enggak nangkep gitu loh. Sama kayak dibilang hamba, hamba Allah. Iya. Suka enggak nampak kan? Coba dibilang budaknya Allah. Nah, lebih nampol enggak? Lebih berasa kan? Iya enggak? Berhala adalah monumen yang dibentuk untuk mengenang orang yang telah berlalu. Dia-dia juga. Dibentuklah mulai. Nah, dia melihat, Amr ibn Luhai melihat hal ini untuk mendekatkan diri. Istahsanah, dia lihat hal ini hasan. Iya ya, baik ya, kenapa enggak? Mulailah dia ambil satu berhala, dia bawa pulang kampung. Kampungnya di mana tadi? Mekah, Quraisy. Mekah, sampai di Mekah dia taruh di situ Ka'bah. Di Ka'bah tuh, patung itu tuh. Dia seru kaumnya, ayo dekatkan diri kepada Allah dengan cara memuliakan nih patung. Tuh dia patung pertama di Ka'bah. Ini patung pertama di Ka'bah. Kenapa kekurangan ajaran itu bisa terjadi? Itu tuh. Tujuannya baik. Kemudian dia punya khodam. Khodam ini jin-jin gitu. Dia ketemu lagi tidur sama khodamnya. Khodamnya bilangin dia, jin piaraan ini. Bahwa patung-patungnya kaum Nabi Nuh. Nuh nih, berapa abad berarti? Nuh alaihissalam. Muka bumi ditenggelemin sama Allah. Zamannya Nuh alaihissalam. Dan kesyirikan diabisin, ditenggelemin. Udah terkubur berapa meter coba? Jauh kan? Patung-patungnya Nuh alaihissalam terkubur di sebuah tempat di sana. Di Jeddah. Jeddah dulu, Jeddah sekarang. Pagi-paginya dia bangun tidur, dia bikin tim ekspedisi. Ya salam. Dia berangkat ke Jeddah, cari tempat yang dikasih tahu jinnya itu. Dikorek di sono, digali. Beneran ketemu tuh patung-patung yang udah Allah kubur. Dibisikin lagi sama iblis, dapat lagi. Keluar lagi tuh patung-patung. Dibawa pulang lagi, ditaruh lagi di Ka'bah. Bertambahlah koleksi berhala di Ka'bah. Tuh, lihat. Tujuannya apa tadi? Apakah mereka meyakini berhala ini yang menciptakan? Enggak begitu. Sama seperti yang menyembah kubur sekarang. Kalau dikira kalian penyembah kubur, enak aja. Kita enggak nyembah kubur, kita nyembah Allah. Sama, dia-dia juga. Penyakit yang sama, muter kok, dunia muter kok. Iya enggak?
Terus sampai akhirnya mulai kesyirikan berjalan di bangsa Arab nih dari dia nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai," aku melihat Amr bin Luhai di neraka ketika Isra Mi'raj sedang diazab. Yujarru am'auhu finnar, jeroannya berantakan di neraka, beredelan. Amr bin Amir bin Luhai. Tuh sejarah kesyirikan, itu terjadinya kesyirikan di bangsa. Dan pada intinya, kesyirikan di setiap kaum terjadinya karena hal itu, begitu, berangkat dari bid'ah. Bukan berangkat dari maksiat, awas. Bukan berangkat dari maksiat nih, sesuatu yang diakui oleh pelakunya bahwa itu maksiat, nah, peluang untuk berubah. Iya enggak? Tapi bid'ah disuruh tinggalin lah. Dia merasa benar. Ini yang jadi peluang syaitan. Ya, itu tadi intermezzo sedikit tentang sejarah kesyirikan. Kenapa bisa kesyirikan terjadi di titik paling suci di muka bumi? Tuh, melalui itu iblis masuknya. Membisikkannya melalui hal tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita dan keluarga kita dari kesyirikan. Yang kita sadari, kita ketahui ataupun tidak.